nama obat Wasir Ambeien yang dijual di apotek umum beserta harganya. Ambeien atau dalam bahasa medis disebut hemoroid, merupakan suatu kondisi di mana terjadi pelebaran dari pembuluh darah yang berlokasi di sekitar anus. Pembuluh darah anus yang melebar ini seringkali teregang hebat, menipis, dan teriritasi. Adapun faktor-faktor penyebab wasir ambeien seperti usia tua, sembelit berulang, konstipasi kronik, sering mengedan saat buang air besar, kehamilan, kurang mencukupi kebutuhan serat dan cairan, obesitas, mengalami penyakit batuk kronik. Berikut ini adalah nama obat wasir ambeien yang dijual di apotek umum beserta harganya. 1. Ambeven. Ambeven merupakan obat wasir yang dijual di apotek dengan harga murah. Harga obat Ambeven di apotek sebesar Rp18.900 per strip. Obat wasir di apotek yang satu ini dapat Anda beli secara bebas tanpa resep dokter. 2. Fenaron. Obat wasir di apotek untuk mengatasi masalah wasir berikutnya adalah Fenaron. Fenaron dapat Anda beli di apotek terdekat dengan harga sekitar Rp36.000 per strip. Harga tersebut bisa berbeda-beda di setiap apotek. Selain ampuh mengatasi wasir atau ambeien, Fenaron juga dapat mengatasi masalah varises. 3. Ardium. Obat di apotek untuk mengatasi masalah wasir berikutnya Ardium. Salah satu obat wasir di apotek yang direkomendasikan untuk mengatasi wasir. Ardium 500 mg di apotek kurang lebihnya seharga Rp10.000 per tablet. 4. Lanaven. Lanaven menjadi salah satu obat yang dapat membantu mengatasi masalah wasir atau ambeien. Selain itu, Lanaven juga aman dan ampuh mengatasi edema dan varises di tungkai kaki. Lanaven dapat Anda beli di apotek terdekat tanpa resep dokter dengan harga Rp92.000 per strip. Hindari pengonsumsian Lanaven untuk jangka panjang. 5. Feridin. Feridin merupakan tablet atau kapsul wasir yang juga dapat mengatasi masalah wasir. Obat wasir di apotek Feridin tablet dapat Anda beli seharga Rp49.000 per strip. Feridin tablet baiknya dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau sesaat setelah makan. Feridin juga dapat membantu mengatasi nyeri dan kram. Pengonsumsian lebih dari 10 hari harus dikonsultasikan dahulu dengan dokter. 6. Medifen. Obat wasir ampuh Medifen dapat Anda beli di apotek terdekat tanpa resep dokter. Harga obat Medifen di apotek sebesar Rp15.400 per strip. Selain dapat mengatasi masalah wasir, obat wasir di apotek Medifen ini juga dapat membantu melancarkan buang air besar. 7. Haemokainoin. Mengatasi wasir selain dapat menggunakan obat wasir tablet, salep wasir juga dapat Anda jadikan pilihan. Salep wasir tidak hanya dapat digunakan orang dewasa akan tetapi juga aman untuk anak-anak. Karena digunakan untuk pemakaian luar. Obat salep ambeien di apotek yang sangat direkomendasikan untuk menjadi pilihan Anda adalah Haemokainoin. Harga Haemokainoin 15 gram sebesar Rp93.000 per tube. Pada beberapa apotek harganya juga berbeda-beda bahkan ada yang mencapai Rp95.000. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?